Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu, as-saimin was-saimat, jamaah salat tarawih Masjid Adz-Dzikri yang sama-sama mengharapkan satu, mengharapkan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bagian dari orang-orang yang ditakdirkan tersaring untuk mendapatkan keredoan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala hari ini yang begitu banyak memberikan kita nikmat. Nikmat iman dan sehat kita hari ini sehingga kita bisa dipertemukan dalam satu majelis yang Allah ridhai ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala satu nikmat di mana hari ini banyak manusia yang ingkar terhadap nikmat itu. Nikmat Allah rapatkan masjid bersebelahan dengan rumahnya. Allah takdirkan masjid nempel dengan rumahnya. Berdekatan dengan tempat tinggalnya. Yang ketika hari ini kita berkaca kepada saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya. Yang ketika mereka ingin sholat ke masjid, mereka harus keluar dari rumah dihujani dengan hujan peluru. Masjid-masjid mereka hancur, mereka bangun lagi. Hari ini mereka sholat di tenda-tenda pengungsian, mereka diusir dari kampung halaman mereka karena mereka tetap menyembah Allah dan enggan menyembah yang lainnya. Bagaimana kita hari ini? Allah rapatkan masjid bersebelahan dengan rumahnya, di dalamnya dihamparkan permadani, dilengkapi dengan pendingin ruangan. Majelis-majelis taklim yang masih banyak dipenuhi makanan dan minuman. Ustadz-ustadznya datang dari penjuru kota, bahkan ada dari penjuru negeri. Datang ke masjid ini enggak pakai dijemput. Ketika air, ketika hujan masih hujan air, bukan hujan peluru. Pun itu masih ada payung yang memayungi kita, tetap tidak mau datang ke masjid. Harus seperti apa lagi kiranya Allah memfasilitasi kita untuk sekedar merapat ke rumahnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang hari ini kita dustakan? Hamidallahu bima satarallah, segala puji bagi Allah yang hari ini begitu rapih menyimpan aib kita. Yang dengan itu Allah memberikan kita range waktu untuk kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita yang hari ini kita tutupi. Betapa banyak hari ini manusia yang Allah bongkar aibnya sebelum ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa dihormati oleh bawahan kita di perusahaan kita. Hari ini kita bisa dicintai oleh anak dan istri kita bukan karena hebatnya kita di hadapan mereka, tapi karena begitu rapihnya Allah menyimpan aib kita. Maka dalam kurun waktu ini mari sama-sama kita bertobat atas kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Mengakui apa yang menjadi kesalahan kita hari ini dan berusaha untuk tidak mengulangi, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah cintanya kepada kita mampu memasukkan umatnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita mengatakan cinta kepada anak kita tapi belum mampu mendekatkan diri mereka terhadap Allah, maka bullshit kata-kata itu.
Hari ini kita katakan cinta kepada mereka, tapi membiarkan ketika anak-anak gadis kita tumbuh dewasa dalam keadaan mengumbar aurat mereka. Maka kata-kata itu adalah kata-kata yang dusta. Seorang ayah yang keluar dari rumah sholat subuh, meninggalkan anak dan istrinya sedang tidur di rumah, seakan-akan mengatakan kepada anak dan istrinya, "Ayah mau pergi ke surga dulu, engkau dan anak-anak biarlah tetap di neraka." Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pertanyaan kepadanya. Apa kata anak laki-laki itu? "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridul akhdhal mali?" Bagaimana pandanganmu tatkala ada sekelompok pembegal ingin merampas hartaku? Ketika pertanyaan ini kita pertanyakan kepada orang tua kita di rumah, kepada kakek-kakek kita di rumah, paling tidak jawaban mereka akan sama. Berikan saja motornya, berikan saja hartanya, dompetmu kasihkan, nyawamu sangat berharga ketika dibandingkan oleh motor yang kau bawa. Matamu seperti mataku, hidungmu seperti hidungku, rambutmu ikal seperti rambutku. Ketika engkau berjalan persis seperti aku berjalan, tak kubiarkan darahmu tertumpah. Berikan hartamu, nak. Motor bisa ayah berikan lagi nanti yang terbaru. Gadget yang disita, yang dirampas oleh perampok, akan ayah belikan lagi yang terbaru. Tapi dokter-dokter yang paling canggih, rumah sakit yang mahal sekalipun, tidak akan pernah hari ini ada yang mampu untuk menjamin mengembalikan nyawa yang sudah berpisah dari raganya. Itu kata orang tua kita. Akan tetapi ketika pertanyaan ini kita pertanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya berbeda. Apa jawaban Rasul? "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridul akhdhal mali?" Faqala Rasulullah menjawab, "Fala tu'tihil malak." Jangan kau berikan hartamu wahai anak muda. Anak muda itu bertanya lagi, "Ara'aita in khotalni?" Bagaimana jika membunuhku ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Faqala qatilhu, lawan dia. "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana jika ia benar-benar membunuhku ya Rasul? "Fa anta syahid." Rasulullah menjawab, "Engkau tercatat syahid." "Ara'aita in qataltu?" Bagaimana dalam pertarungan itu aku membunuhnya ya Rasul? Dan ia terbunuh. Rasulullah menjawab, "Faqala huwa finnar." Dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dan diperkuat dengan hadis yang lain. An Qubus bin Mukhariq an abihi sami'tu Sufyan al-Thawri yuhadditsu bihadzal hadis. Pertanyaannya sama, jawaban Rasul sedikit berbeda. Bagaimana pandanganmu ketika ada orang yang ingin merampas hartaku? Jawab Rasul adalah, "Dzakirhu billah." Sampaikan kepada para perampok itu supaya dia mengingat Allah. Kalau dia tidak mampu mengingat Allah, mintalah pertolongan kepada orang beriman di sekitarmu, wahai anak muda. Kalau tidak ada orang beriman di sekitarku, bagaimana ya Rasul? Minta pertolongan kepada aparat penegak hukum di sekitarmu. Jikalau tidak ada aparat penegak hukum yang membantuku, bagaimana ya Rasul? Bertarunglah engkau sampai engkau tercatat syahid, atau sampai engkau mempertahankan hartamu. Begitu besar kehormatan yang hari ini diberikan kepada orang beriman, sampai hartanya saja disejajarkan dengan darah orang-orang beriman. Ketika cucu kita mempertahankan hartanya demi mengamalkan sunnah ini, di dompetnya hanya ada 2.000 rupiah, maka 2.000 rupiah menghantarkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu memasukkan umatnya ke dalam surga dengan bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa yang hari ini sudah kita berikan kepada anak dan cucu kita, yang katanya kita hormat, yang katanya hari ini kita cinta dan kasih terhadap mereka, sehingga membiarkannya tidak mengenal Allah, tumbuh dewasa dalam keadaan tidak mengenal Allah, anak-anak gadis kita mengumbar auratnya dengan sangat leluasanya, tanpa merasa risih sekali hari kita, padahal mereka akan menarik kita ke dalam neraka.
Begitu khawatir ibu-ibu hari ini, begitu khawatir seorang ayah ketika anaknya tidak bisa beli baju lebaran. Begitu khawatir sekali ketika anaknya lulus SMA tidak bisa masuk perguruan tinggi. Begitu khawatir sekali ketika anak-anaknya tidak bisa masuk PNS, daftar polisi pun tidak masuk, dan lain sebagainya. Tapi tidak merasa khawatir ketika anaknya rusak oleh sekularisme di sekolah mereka. Akhlak anak-anaknya rusak di sekolahnya, oleh teman-teman sekolahnya. Tanpa hari ini kita merasa khawatir sekali bahwasannya mereka akan menyeret kita ke dalam suasana yang tidak baik ketika kita masuk ke dalam kubur nanti. Adalah Ya'qub alaihi salam di penghujung hayatnya ia mengevaluasi dirinya. Apakah pola pendidikan yang sudah ia berikan kepada anak-anak mereka bisa mampu memasukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau ia akan menjadi mayit-mayit yang menderita karena meninggalkan anaknya dalam keadaan bermaksiat. Maka evaluasi itu terjadi di penghujung hayatnya. Apa kata Ya'qub? Dikumpulkanlah ke-12 keturunan Bani Israel. Ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, apa ya kiranya yang kalian sembah nanti setelah ayah mati? Begitu bangganya anak menjawab, na'budu ilaha wa ilaha abaik Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Anaknya tidak menjawab, kami akan menyembah Allah. Tapi anaknya menjawab, kami akan menyembah yang hari ini engkau sembah, wahai ayahku. Begitu bangga seorang anak menisbatkan kata-kata ilah bersebelahan dengan kata ayahnya. Seorang anak yang bangga dengan kesolehan ayahnya, karena ayahnya lah yang telah menggoreskan goresan-goresan keimanan ke dalam dada anaknya. Karena ayahnya lah yang telah mensibukoh mencelupkan nilai-nilai Islam terhadap anak mereka. Sehingga anaknya cinta terhadap ayahnya, ayahnya pun bangga terhadap anaknya. Betapa banyak hari ini anak yang tidak mau seperti ayahnya. Pertanyakan kepada anak-anak gadis kita di rumah, siapa yang nanti akan mendampingi hidup mereka? Apakah ia akan mencari laki-laki yang sama seperti ayahnya karena cintanya ia dengan ayahnya? Atau ia akan mencari laki-laki lain yang tidak sama dengan ayahnya karena benci dan dendamnya ia dengan ayahnya selama ini? Adakah kita hari ini adalah ayah yang dibanggakan oleh anak kita? Bukan hanya anaknya. Kakek-kakeknya pun dibanggakannya. Wa ilaha abaik Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, disebutkan satu persatu nama kakeknya. Karena ia sadar, ayahnya bisa sesoleh ini karena didikan daripada kakek-kakek mereka yang soleh. Adakah kita hari ini kakek yang dibanggakan oleh cucu kita karena kesolehan kita? Atau kita hari ini seperti ATM berjalan di hadapan mereka, yang ketika mereka butuh uang, mereka baru menghampiri kita. Ayah butuh uang, kakek butuh uang. Anak-anaknya pun menjawab, ilahan wahida, ayahku, engkau tidak hanya mengenalkan aku sebagai sesembahan Allah subhanahu wa ta'ala, engkau juga mengenalkan siapa musuh-musuh Allah. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya anak-anak yang rajin ibadah, tapi juga tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dalam hal kecintaan. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dalam hal undang-undang dan peraturan di atas muka bumi ini. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertauhid. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang KTP-nya Islam tapi sistem ekonominya liberalis. Tidak menjadi anak-anak yang hari ini berKTP-kan Islam tapi sistem ekonominya sistem yang kapitalisme. Begitu bangganya seorang ayah dan orang tua hari ini menyekolahkan anaknya sekolah-sekolah sekuler, seakan menyerahkan anaknya untuk dikafirkan. Bapak guru, tolong kafirkan anak saya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, tidak mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya. Lalu lepas daripada didikan orang tua mereka. Apakah hari ini kita bangga dengan kata-kata anak-anak kita? Ayah, ibuku, umi, abi, sekolahku hari ini sekolah yang terbaik daripada yang lainnya. Seakan-akan ia ingin mengatakan kepada mereka, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada teman-teman saya. Mohon maaf, kata-kata ini adalah kata-kata yang diwariskan oleh iblis tatkala diperintahkan sujud kepada Adam. Apakah bangga hari ini ketika kita mendengar kata anak-anak kita, ini utituhu ala ilmin indi, aku bisa punya rumah megah di Pesona Kayangan, aku bisa punya rumah mewah, mobilku mewah karena ada keistimewaan di dalam diriku. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diberikan, yang disampaikan oleh Qarun, yang dengannya Qarun dibenamkan dengan harta-harta mereka. Inni utituhu ala ilmin indi, aku punya ini karena aku hebat. Lalu yang terakhir, wa nahnu lahu muslimun,
kami akan senantiasa tunduk dan patuh atas ketetapan dan peraturan yang Allah buat. Satu ayat ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya masih banyak PR kita hari ini. Mendidik anak-anak kita, hadiah terbaik tahun ini bukanlah gadget yang terbaik, bukanlah sepeda yang paling termahal, tapi seberapa besar hari ini waktu yang bisa kita luangkan untuk mereka, melihat tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syabun nasaa fi ibadatillahi taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi yang dhaif. Aqulu qouli hadza wastafikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.